Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pembaca Jawa Pos Radar Kediri. Ya. Hari ini kita ada di mana? Kita sekarang ada di pesantren. Pesantren? Oke, ada acara apa kita hari ini? Nah, seperti yang tertera di kaos kita. Wah, apa ini? Kita buat program Kedor Rumah Pelanggan. Biasanya kita tuh acara makan-makan ya? Ya. Hari ini Kedor Pelanggan, Jawa Pos Radar Kediri. Ya. Ada apa kok digedor-gedor? Kita akan mengapresiasi yuk kepada pelanggan-pelanggan setia Jawa Pos Radar Kediri yang telah berlangganan koran Jawa Pos Radar Kediri. Ngomong-ngomong ya, ngomong-ngomong, siapa sih pelanggannya hari ini? Wah, oh kan kita sudah mengundi sebelumnya ya. Iya. Jadi kita mengundi sebelumnya. Oh. Siapa yang pemenangnya? Nah, sekarang kita akan ke rumahnya langsung. Sebentar, kita cek dulu. Karena audionya ada di saya. Iya. Kosong. Balik dulu. Oke. Bu Rusmiati. Bu Rusmiati. Jalan Durian nomor ya. 26 RT 25 RW 5 Pesantren. Oke. Oke. Bagaimana sih kabarnya? Mau bagaimana sih orangnya, seperti apa? Iya. Orang yang dapat hadiah ini? Iya. Jadi jangan menunggu lama-lama, nanti malah ketahuan kita. Ayo kita gedor. Ayo kita gedor. Assalamualaikum. Selamat sore. Paket. Bukan. Selamat sore, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Perkenalkan, Bu. Saya Saiku. Saya Sigit. Kita dari Jawa Pos Radar Kediri. Oke. Ya. Ya. Kita hari ini ada acara Gedor Rumah Pelanggan. Gedor Rumah Pelanggan. Nah, ini yang pertama kali. Ibu selamat sekali lagi, Ibu terpilih sebagai pemenang Gedor Pelanggan untuk yang pertama kali. Selamat. Tapi sebelum ada hadiahnya, kita tanyai dulu. Siap-siap. Oke. Iya, Bu. Ini kan hadiahnya nanti uang tunai, Bu. Iya, Bu. Nah, totalnya 500.000. Jadi kita ada 5 pertanyaan untuk Ibu seputar. Mari, silakan. Siap, siap. Siap. Terima kasih. Mari masuk. Masuk, masuk. Nah. Oke, dulur-dulur setia pembaca Jawa Pos Radar Kediri. Siap. Sebelum Ibu ini mendapatkan hadiah, kita tanyai dulu. Siap. Ada. Berapa pertanyaan? 5 pertanyaan. 5 pertanyaan. Ya. Oke. Coba Ibu badai tanglet. Ini pertanyaan yang pertama, Bu. Yeah. Siapa wali kota Kediri? Abu Bakar. Betul sekali. Sekali. Pertanyaan pertama, yang kedua. Yang kedua, Presiden Republik Indonesia. Sinten, Bu? Cukup itu tuh. Betul sekali. Pertanyaan kedua, betul. Pertanyaan yang ketiga sekarang. Ya. Sudah berapa lama, Bu, langganan Jawa Pos Radar Kediri? Mungkin lebih dari 20 tahun. 20 tahun? Lebih tepatnya tahun berapa, Bu? Oh, saya enggak ingat tahunnya tuh, karena maaf ya. Kan hanya data saya hanya pembayaran setiap bulan itu, kan enggak punya apa itu? Tanda anggota. Oh, itu maka dari itu saya usulkan mempunyai tanda anggota pelanggan. Oke, selanjutnya pertanyaan yang keempat. Iya. Untuk Ibu Sumiati. Ibu Sumiati, di Radar Kediri kan banyak ini apa berita-berita rubriknya itu kan banyak, Bu. Iya. Ada ekonomi, ada politik, ada hobi, ada apa? Banyak sekali lah. Banyak ya. Lah itu kan. Iya. Ada bandara juga ini. Yang paling diminati, Bu. Kira-kira Ibu suka membaca rubrik apa, Bu? Saya ya itu untuk sampingan ini bukan yang pen itu ya. Yeah. Itu Jawa Pos itu suka, lalu oleh karena saya Mas Rani juga baca-baca ya sedikit-sedikit. Berarti banyak ya Ibu suka berita-berita yang Ibu sukai ya. Gak hanya satu aja, jadi keseluruhan Ibu suka. Iya, ya. Oh. Untuk pengalaman ini. Oke.
terakhir Ibu ya, yeah, untuk Ibu Rusmiati, pertanyaan terakhir. Alamat Jawa Pos Radar Kediri itu ada di mana, Bu? Ya. Gampeng Rejo nomor Jalan Raya Gampeng Rejo nomor 45. Jalan Raya Gampeng Rejo nomor 45. Pasti pelanggan Jawa Pos itu tahu alamat kita, terus alamat kantor. Wah. Hadiahnya, Bro. Tadi kan ada 5 pertanyaan. Nah, kita sudah siapkan uang tunai sebesar Rp500.000. Mohon monggo diterima, Bu. Terima kasih. Selamat, Ibu. Sami, Bu. Nah, para pembaca Jawa Pos Radar Kediri, jangan lupa undiannya setiap apa? Setiap 1 bulan 3 kali. Jadi nantikan ya. Nantikan siapakah pelanggan berikutnya yang dapat undian. Tetap baca terus Jawa Pos Radar Kediri. Be the first, be the best.